Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Haja Andi Sri Widiyati Irwan didampingi Kadis Kesehatan, Dr. Gigi Diah Puspita Dewi M.Kes memantau langsung aktivitas posko perbatasan Pinrang Sidrap. Bagi masyarakat yang hendak masuk di wilayah Pinrang, terlebih dahulu diperiksa suhu tubuhnya dengan memakai alat pengukur suhu tubuh termogan. Hal ini sebagai langkah awal untuk mengetahui dan mendeteksi kondisi tubuh pengendara yang melintas di perbatasan. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK juga berkesempatan menyerahkan masker kepada pengguna jalan yang tidak memakai masker. Hal ini sebagai langkah menindaklanjuti anjuran Badan Kesehatan Dunia, WHO, agar seluruh masyarakat yang keluar rumah untuk memakai masker.